Assalamualaikum, selamat datang ke channel saya, Jani Jeb. Hari ini saya nak masak ikan duri hasil daripada saya mancing. Hasil dari mancing saya semalam ya. Ada dapat 4 ekor ikan duri. Saya nak masak asam pedas ikan duri. Bahan-bahannya seperti berikutlah. Ada bendeh, cili bau lah. Ada air asam. Ada bunga kantan dan ikan. Saksikan nanti saya masak ya. Ada cili bau, ada bendeh, air asam jawa, bunga kantan sikit, ada sebiji buah tomato dan ikan hasil tangkapan saya semalam, 4 ekor ikan duri. Okey, kita mula buka api dulu. Api dah kena sederhana ya. Nah, ini saya guna periuk tanah ya. Periuk tanah ni beli kat mana tau? Kat Kuala Kangsar lah, lagi dekat Kampung Sayung. Okey, letak sedikit minyak tadi. Tambah sikit lagi lah. Sebab kita nak tumiskan cili buat kita tu. Baik. Tunggu sekejap panas, nanti kita tumis cili kita lah. Okey, minyak pula panas. Kita boleh mula masukkan cili lah. Tumis dulu lah. Cili ni kalau kita nak apa sesedara punya kita rasa lah, nak pedas ke, nak kurang pedas ke, ikut banyak mana selera masing-masing. Dalam saya ni memang makan pedas, memang suka apa masakan yang pedas. Nampak sedara. Saya masukkan kesemuanya dalam apa? Cili-cili saya dalam mangkuk tadi tu semua saya habiskan. Sebab saya ni suka makan pedas. Okey. Okey, setelah menumis selama lebih kurang 5 minit, tengok dinding semua pun dah naik apa? Sambal-sambal cili ni dah terpecik semua kan? Minyak apa? Sambal kita pun ataupun cili kita ni pun dah naik minyak. Boleh kita masukkan bahan seterusnya, iaitu ikan duri yang dapat ikan yang semalam saya pancing di sekitar kawasan muara Sungai Duyung. Okey. Alhamdulillah dapat dah 4 ekor. Kita masuk. Okey. Jom kita tunggu sekejap lah. Ini cerita pasal piuk tanah ni yang saya beli dekat Kampung Sayung Kuala Kangsar ni. Dia ada kelebihan tau kalau masak dalam ni tau. Apa tau? Daging ataupun makanan yang kita apa daging-daging kita masak tu dia lebih cepat ataupun mudah empuk. Kemudian dia makanan ni yang dimasak ni dia tahan lama tau. Tak mudah basi. Itulah kelebihan ni. Baik kita sokong lah produk-produk Bumi Putera ataupun produk-produk orang-orang kampung ni supaya dapat dengan pasarkan produk dia orang lebih jauh lah dengan sokongan daripada kita ni. Bagus sebenarnya pakai periuk-periuk asli, periuk tradisional, periuk tanah. So kita support lah produk-produk kampung, produk-produk macam ni kan. Bantu usahawan-usahawan kecil dan sederhana ni. Untuk manfaat sama. Okey, lebih kurang 5 minit tadi kita masukkan ikan. Kemudian kita masukkan ini air asam jawa ni. Saya dah tapis tadi. Kita masukkan lah semuanya. Alright. Okey. Kemudian kita tunggu sekejap ya. Mana adik-adik di saudara yang apa minat makan asam pedas tu boleh lah belajar sikit-sikit saya ni. Tak adalah pandai tapi orang kata kita buat suatu cita rasa kita sendiri kan. Kemudian kita kongsi lah. Mana tahu yang belum pernah mencuba untuk masak asam pedas ni, boleh cuba. Sini saya tambah sikit lagi air kosong. Sebab saya nak tambah apa, lebihkan kuah. Ikut cita rasa masing-masing lah, rasa masing tekak masing-masing. Ada orang yang suka cair, ada orang yang suka pekat. Asam tu kalau tak cukup, boleh tambah lagi. Ikut selera masing-masing ya. Okey, bagi nak mampu cepatkan proses masak ni, saya tutupkan sekejap. Okey. Okey, saudara, tengok kejap. Okey, dah agak mendidih sikit kan? Mari kita masukkanlah bendeh. Bendeh kita. Saya lebih suka pilih bendeh lah. Daripada terus, saya memang suka bendeh, makan bendeh. Asam pedas ni, kan? Lain ikan yang saya masak ni, ikan duri. Kalau nak ikut daya paling sedap, ikan-ikan mahal lah. Ini ada kantan dan sedikit tomato saya masukkan ya.
agak mahal lah kalau nak sedap masak Padang ni. Contoh macam ikan jelahak, ikan bawal, senangin, ikan tenggiri. Okey, kita biarkan sekejap. Okey, garam ke apa ke nanti kita rasa ujung-ujung nanti. Bila dah bahan-bahan kita ni dah masak dah empuk kan. Sekejap lagi baru kita masukkan garam. Okey, kita masukkan garam. Campak-campak je saudara. Ha, agak-agak je. Sekejap lagi kita rasa. Okey. Kita rasa lah. Okay, kalau kurang kita masukkan lagi. Masukkan sikit lagi. Kacau, kacau, kacau. Okey, daun kari ada. Ada kat rumah tu. Sebelah rumah tu kita masukkan sikit. Untuk rasa tambahan. Itu saja. Terima kasih saudara menonton channel saya. Okey. Nanti kita hidangkan. Okay, nanti jangan lupa subscribe, like, share, saya punya channel ni eh. Kita ni je. Okay. Support channel saya ya, Journey Jab. Journey Jab ya. Support channel saya ya, sahabat. Support channel saya ya, Journey Jab. Okay, saudara. Terima kasih. Assalamualaikum.